Pasca dilantiknya Kapolri baru, Komjen Pol Badrodin Haiti, Bambang Wijoyanto berharap Kapolri segera putuskan nasib kasusnya. Ia juga berharap untuk menghentikan kriminalisasi pimpinan KPK. Bambang Wijoyanto berharap dengan adanya Kapolri baru akan ada angin segar untuk menemukan jalan keluar dari kasusnya. BW berharap Kapolri Badrodin Haiti dapat segera memutuskan apakah kasus yang melibatkan dirinya menjadi tersangka akan dilanjutkan atau dihentikan. BW juga mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap dirinya dan beberapa kasus yang melibatkan pimpinan KPK lainnya. Paling tidak sejak Januari tahun ini kesaksiannya, yang terakhir saya ada dalam posisi sepenuh-penuhnya tunduk pada hukum. Apapun yang akan diputuskan dalam kasus seperti saya ini, saya akan hadapi. Kalau memang kasus ini dilanjutkan, mohon segera dilanjutkan karena itu jauh lebih baik, karena menunda keadilan itu adalah ketidakadilan. Kalau memang kasus saya ini dianggap tidak mempunyai kasus karena memang ini melanggar prinsip-prinsip penting tertentu seperti yang sudah saya kemukakan dalam berita acara pemeriksaan, itu juga mohon segera diputuskan karena ini menjadi jauh lebih penting. Karena kita ingin bergerak maju ke depan dan kita ingin mewujudkan Indonesia bersih, maka tindak kriminalisasi atas nama apapun harus dihentikan. Saya pikir itu kesaksian dari saya. Terima kasih.